Hai semua, Aru di sini. Gila, gak kerasa udah tahun baru ya. Gak kerasa kita sudah menginjak di tahun 2023. Gimana kabar kalian? Kemarin kalian tahun baru tuh ngapain aja? Ada yang bakar-bakaran? Ada yang tiduran-tiduran doang di rumah? Atau bahkan ada yang masih kerja? Apapun aktivitas kalian, lakukanlah yang terbaik, terutama bagi kalian yang masih tetap bekerja selama tahun baru. Nah, sebelum gua mulai, gua mau ngomongin sesuatu soal channel Aru Phoenix di tahun kemarin 2022. Soalnya tahun kemarin itu merupakan tahun yang suram bagi channel ini. Soalnya lihat, di tahun 2022 gua cuman upload 6 video. Oh my god. 6 video dalam setahun. Coy, itu dikit banget. Jadi, untuk mencegah itu terjadi di tahun ini, di tahun 2023, gua akan bikin target. Jadi, di tahun ini gua akan bikin 35 video dalam setahun ini, oke? Okay? Kalau 50 kebanyakan. Gua gak bakal sanggup 50. Tapi 35 ke atas gua akan bikin video segitu ya. Please kalian para penonton pegang kata-kata gua ini, oke? Okay? Untuk video pertama di tahun ini gua gak akan membahas siapapun, gua gak akan bahas karakter, melainkan gua akan main 3 game Toho secara random. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke game pertama. Oke, jadi game pertama yang akan gua mainin itu adalah Toho Uchitan. Toho Uchitan ini mempunyai rating 3,8 dan yang ngasih rating ini ada 41 orang. Jadi kalau gua lihat dari deskripsinya, Toho Uchitan is a mobile placing game that originates from the Toho series. You can upgrade the Toho characters you like and watch them fight in 3D in auto battle mode without controlling them. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya kita main game ini gak perlu gerakin karakter kita gitu. Jadi karakternya bakal nyerang musuh secara otomatis. Entah kenapa itu kedengerannya kurang seru, tapi ayo kita coba. Oh, oke. Okay. Oh, nih full Jepang semua ini. Oh, gue bisa ganti background sama ganti lagu. Oke, okay, gue nggak tahu ini apaan. Ini kayaknya masukin akun. Kita langsung saja main. What the hell is this? Oke, ini karakter kita. Baru Remu dan Marisa doang. Oh, ada banyak karakternya ya. Terus gua ngapain? Kok diem? Bentar. Oh, naik level. Oke, oke. Remu level 3. Ayo, ayo serang. Nah. Oh, jadi lebih sakit ya. Ya lumayan, ya lumayan lah buat game mobile. Cuma gua enggak ngapa-ngapain, gua cuman tugasnya cuma naikin level doang. Yang nyerang itu bot. Oh, ini semacam quest yang harus gua selesaiin. Ini apa ya ini yang ijo-ijo ini? Ada 3-4 karakter. Ini apa? Oh, tadi itu skip ini tutorial kah? Bentar, ini lagunya. Nah. Lagunya matiin aja. Ijo-ijo ini apa ya? Oh, spell card. Ya ya. BTW ini gue sengaja matiin musiknya.
biar apa ya? Entah gue pilihin musik gue sendiri cuy, biar lebih cocok. Oh ini lep. Oh bos. Plus 10. Wah gila geli-geli. Coba kita pakai speaker lain. Nah ini musuh Fuin nih. Fantasy Seal. Coba Marisa spell card-nya deh. Lu denger suaranya enggak? Spell card-nya deh. Lemes gitu suaranya coy. Aduh lama nih. Naikin level lagi deh. Ayo Remu, keluarkan kertas Anda. Udah gitu doang mainnya ya? Terus gue cara dapetin karakter baru gimana? Oh ini. Kalo mau dapet Raisin gue harus mencapai level 100. Paculi 150. Sakuya level 700. Gila nih, sampai level berapa nih? Level 5000. Wah lu gila lu. Itu apaan ya? Yeelah iklan. Oke, mungkin gue akan mainin ini sampai level 20 deh. Nah ini bos, level 20 kayak gimana? Yaelah, nih Master Spark nih makan nih. Langsung mokat lu. Gak mati. Ya bagi gue ini untuk sekelas game mobile ya oke lah. Untuk menghabiskan waktu mah ya sudah lah. Kurai nasai. Oke. Kita dapat bisa kita bisa klaim hadiah. Oke, jadi itulah game Touhou Uchitan. Ya, ini sih oke lah lumayan gitu. Nggak jelek, tapi nggak bagus-bagus juga. Ini rata-rata lah, average. Untuk game ini, bagi gua ya, kelebihannya itu ini game nggak harus online. Ini game lu bisa mainin secara offline. Terus kekurangannya ya, mungkin banyak orang bakalan cepet bosen main game ini, beneran deh. Jadi, penilaian dari gua untuk game Touhou Uchitan gua kasih nilai, gue akan kasih nilai 3,9/5. Oke, jadi game kedua yang akan kita mainin adalah Touhou Cheer No Tank dengan rating 4,6 dan yang ngasih rating ada 16 orang. Di deskripsinya, Touhou Cheer No Tank is an idle shooting game developed by. The main character of this game is Chirno. In this game, players will control Chirno the tank to defeat enemies and claim victory. Once Chirno becomes stronger, she can take on more enemies and bosses. In this game, famous characters and the familiar barrage in the original Touhou series will appear, so it would be a great experience for all the Touhou fans out there. Kelihatannya ini cukup menjanjikan, ayo kita coba. Apa ini? Oke. BGM-nya kita matiin aja. Sound effect-nya segini. Chirno, lu dapet tank dari mana coba? Oh, nih bikin akun. Oh, ya. Yeah. Nama lagi. Namanya Oke.
Ini apa ini? Itu apa itu? Oh, ini pasti nonton iklan. Gue gak tau ini apa, tapi ini ada tulisan Twitter. Ini kayaknya gue suruh masukin username Twitter. Ini kayaknya upgrade-an. Upgrade-an tank gue. Oh, ini bos-bos yang harus gue lawan ya. Kok gak bisa? Gue mau lawan nih, gimana caranya? Oi, itu. Itu gerakin tanknya, ya. Oh, tuh hitbox kita ya, hitbox tanknya. Oke, nembak pelurunya, tembak bijinya. Let's go. Oke. Cok, gue nembak. Tapi itu meriam tanknya nggak gerak. What? Waduh. Ada yang nyepam. Ada yang nyepam. Weh. Siapa coba sampai nyepam gitu? Lihat tuh Cirno, bukannya serius banget loh. Aduh. Oke. Itu bijinya gede banget. Nah, ini loh, meling nih. Langsung spell cut aja dia. Lah ini kan serangannya apa namanya? Spell cut yang di pohon 6 ya, mirip ya. Keren ya, jadi ini game tuh konsep PK-nya benar-benar mirip sama game originalnya. Yes, sedikit lagi. Yes. Oke, lawan Meling easy ya. Gue masih 100. Masih full. Coba. Sekarang kayaknya gue udah bisa upgrade tank. Aduh, ini gue gak tau nih artinya apa. What the hell? Oke. Kita lawan Suika coba. Karena tank gue nya udah gue upgrade, jadi gue positif sekali. Wih, di tembakan gue jadi ada 4 ya. Wih, gue jadi unstoppable. Ah, ini langsung Suika nih. Sesusah apa sih langsung Suika itu coba? Masih easy nih. Masih easy. Dia cuma nyepam biji. Sementara gue juga nyepam biji tajam. Wewe, nggak kena hitbox. Nggak kena hitbox. Lu jadi kecil. Jadi dipecah. Aduh. Buset. Jangan lupa serang biji-bijinya. Aduh. Iya, mati. Yes. Masih gampang. Walaupun darah gua nggak full, tapi ini masih gampang. Nice. Oke, kita udah ngalahin 3 musuh, 3 bos yang bintang 1. Sekarang gua tahu, oh, Orin bintang 2 ya. Kita oke, jadi gini rencana gua akan lawan Orin di bintang 2. Abis itu gua akan lawan Clown Piece bintang 3 sama gua lawan karakter EX si siapa ya? Yukari deh.
Jadi kita bakal lawan 3 boss lagi, habis itu kita ganti game. Ini ranking tuh apa ya? Oh, ini leaderboard. Gua 137 poin. Ada ya orang yang sampai itu 2 miliar poin. Wah, gila. Coba ya, susah apa sih bintang 2 itu? Jadi kalau kena Cernonya nggak apa-apa, selama kita nggak kena hitboxnya. Woi woi, gila, kuat banget yang itu. Ya. Ayo sini, let's go. Oke, itu easy. Kok dikit lagi. Aduh, tapi apa ya, di sini nge-lag gua. Semakin banyak bijinya semakin nge-lag. Aduh, nge-lag banget. Tapi nggak apa, dikit lagi gua menang. Easy sekali. Aduh, easy banget. Gue jadi ngantuk. Langsung loncat aja lawan Clown Piece. Kenapa bintang 3 cuma 1 ya? Bosnya. Lah. Kenapa kita di neraka ini? Gue kira kita lawannya di bulan. Kayak di Toho 15. Di neraka kan ini, kita lawan si Oku kalau di neraka itu. Buset. Bahkan serangan apa namanya ini, anak buahnya makin sakit juga. Damage-nya 5 sekali kena. Eh. Nah, langsung lawan Clown Piece. Aduh, woi, what the? Anjir, langsung mati, cok. Sekarang gue pengen lawan Yukari ini. Damage-nya sebesar apa sih kalau lawan Yukari itu? Tadi ini kuil Hakure kah? Gua kira kita lawannya di itu, di Hakugyokuro. Gila Lily White woi. Aduh, darah gua tinggal sepertiga. Nah, ini dia nih. Sekuat apa Yukari di sini? Bisa nggak ya kok gua kalahin dia? Oh shit. Oke, jadi seperti itu game Toho Chernoteng. Ini lumayan seru. Terus juga konsepnya Cherno naik tank itu agak lucu sih. Nah, kelebihan di game ini tuh adalah lu offline juga bisa main. Jadi lu nggak harus online, walaupun di sini ada sistem ranking, leaderboard. Tapi ya lu nggak harus online kok buat main game ini. Tuh juga musuhnya banyak, jadi menantang, ada yang bintang 1, bintang 2, 3, EX. Terus selain itu, musuh-musuhnya itu mereka spell card-nya benar-benar mirip sama di game originalnya, itu yang gue suka. Terus kekurangannya, paling ini sih, bahasa Inggris ya. Gue butuh bahasa Inggris ini, gue bahasa Jepang gak ngerti. Semoga sih kalau ada updatean ya,
developer ngadain bahasa Inggris. Untuk game Tohuchiro no Tank, gue kasih 4,2/5. Lalu, di game terakhir, kita akan mainkan Hinachan Breaker Second Break, Toho Online Battle. Oh ya, dan ini ratingnya cukup bagus sih. Ratingnya tuh 5 loh. Yang ngasih rating ada 8 orang, berarti ini game pasti seru. In a world where no one could drive Hinachan out, throw balls, drop boxes, and use each character's spell to blow Hinachan away from the field along with houses and objects. This time you can bring in an extra space to expand your strategy. Blow away Hinachan in various fields and grab victory. This game is online only. Crossplay battle between Android and PC is possible. Oh, ini ada versi PC-nya juga ya. Oke, gua harap ini game lebih seru daripada yang sebelumnya. Hey, lagunya enak. Aduh, bahasa Jepang semua ya. Oke. Waduh, register. Waduh. Player register. Ini kayaknya kita suruh masukin nama ya. Nice. Ini apa lagi nih? Masukin angka. Asal aja deh. Udah. Itu dong. Wow, karakternya banyak nih. Ini Tori, ini Suika, ini Joon. Udah ada banyak nih. Ada si Pramal juga. Sama Yuma. Ada Mima loh. Kita pakai siapa ya? Kita pakai si Yuma deh ya. Langsung sini ya. Kita langsung ke online lobby, let's go. Kok gak mau? Masa ya gua harus pakai VPN dulu? Ini game apa coba? Lagi? Oke. Nice, jatuh. Oh, udah? Udah gitu doang? Ini gitu doang tujuannya? Jatuhin si Hinaka Giyama. Akhirnya. Waduh, sama lagi karakternya. Oh, ini gue duluan ya. Jadi kita harus bawa dia ke bawah situ. Sekibanki. Oke, terus jadi really ini gimana gua jatuhin ini? Oh, ke ungu-ungu itu, ke lantai yang ada ungu-ungunya. Ayo bang, kok lama? Yah, dia menang. Ya gitu guys, caranya guys. Kita harus jatuhin Hinaka Giyama. Langsung dapet. Lah, cok dia lagi cok. Dia lagi yang lawan dia lagi dong.
Yaudah gak apa, gak apa. Kita balas dendam. Ini gimana caranya? Aduh. Ini sampai kapan? Ini tuh apa sih? Oh. Yah. Ya, gue malah bantuin dia dong. Please, no. No, no, no. Please, jangan. Ya, elah. Kayaknya gue harus ganti karakter deh. Kita ganti karakter dulu. Siapa ya? Coba kita pakai si... Oh, ini Seija nih pasti keren. Itu pose macam apa itu, Cok? Oh, ada skinnya. Aduh, enggak. Nah. Ini apa ya, Shop? Oh. 10.000 BP gue dapet. Oh, ini semacam apa ya? Bukan emot sih, tapi lebih ke ekspresi muka doang sih. Please stop this madness. Akhirnya dapat juga. Aduh. Akhirnya gue bisa main lagi. Gila nih game tuh matchmakingnya susah banget. Lu kayaknya benar-benar harus jadi orang Jepang biar bisa main game ini. Biar gampang matchmakingnya. Hah? Kesempatan gua kah di sini? Yes. Wah, mantap lawan dia lagi. Nah, itu dia tuh, easy nih, easy. Yah. Aduh, pakai nyangkut di tong. Gue nggak tahu itu buat apa. Ya, sama easy win buat dia. Lah, nyangkut. My chance. Yes. Gue lawan dia lagi. Ini susah ini. Lulu ngebug. Gini. Ya, gak bisa. Oh, ya, nyangkut. Seri, Cok. Lagi. Wah, Ubi ini. Berarti Ubi ini pasti orang Indonesia sih, ini fix. Langsung di bawah loh. Apakah yang bakal jadi easy game? Ah, benar. Easy win buat dia. GG Gaming. Ya, dia langsung pergi.
Si Wubi, Cok. Oh enggak. Dia masih bersama aku. So sweet sekali. Dah lu nge-lag. Apa sih nge-lag gini? Nge-bug gini, Cok. Tiba-tiba dia di bawah aja. Lagi-lagi. Sampai menang. Ayo. Wobi. Wobi, aku membutuhkanmu, Wobi, temenin aku. Loh, ini ada 3. What the hell? Ada 5. Yang asli yang mana? Ada yang megang dumbbell, ada yang jadi kesatria, ada yang jadi Mozart. Kita harus cari Hina yang asli. Kata gue sih di atas sih. Di antara ketiga itu. What the? Lele. Cok, apa sih? Ini kayaknya musuh gua deh yang nge-lag apa gimana, nggak ngerti. Ini kayaknya musuh. Ini apa coba ini? Lah. Gua enggak tahu tuh siapa yang nge-lag kayaknya. Kayaknya gua ya. Soalnya ping gua gede banget. Ya, si Wobi, Cok, Wobi udah pergi. No. Wobi. I need you, Wobi. Oke, jadi begitulah game Touhou Hina-chan Second Break. Ini game bagi gue seru sih. Beneran gak bohong, ini game seru banget. Ya ini gue kayaknya apa ya, gue belum pernah melihat game yang konsepnya kayak begini. Terus juga di sini banyak banget karakter. Karakternya banyak banget. Gue sampai gak ngitung itu ada berapa karakternya. Terus spell card juga ada lumayan, ada 8. Yang artinya tuh banyak. Ada skin bola, skin kotak itu, dan juga ada bahasa Inggrisnya, finally. Ya, cuma kekurangannya itu aja sih, matchmakingnya. Gue tinggal di Indo, dan ini gamenya di Jepang, khusus Jepang. Jadi nyari musuhnya tuh susah. Gue udah nyobain nyambung VPN Singapura, Hong Kong, Taiwan. Tetap aja nggak bisa. Tetap aja pingnya tinggi banget, 200. Ya, berarti solusinya gue harus sambungin VPN ke Jepang. Cuman, masalahnya VPN yang gue download tuh nggak ada option nyambung ke negara Jepang. Jadi di game ini yang bikin lama adalah nyari musuhnya. Namun, walau begitu, game ini bakal gue tetap mainin. Oke? Bakal tetap gue mainin. Dan game ini gue akan kasih nilai 4.6/5. Jadi itulah ketiga game Touhou yang gue mainin secara random, yang gue pilih secara random di aplikasi Ku App. Kalau kalian ada yang mau mainin gamenya, silakan. Gue udah taruh linknya di description. Oh iya nih, jangan lupa pegang kata-kata gue, oke? Bahwa tahun ini gue akan upload 35 video atau lebih. Baik, kalau begitu, like videonya kalau kalian suka, share video ini ke tongkrongan kalian, subscribe channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, oke?
Baik, gua Aru. Sekian dari gua.